Nasib naas dan malang menimpa seorang remaja bernama Fajri yang meninggal dunia saat membetulkan STB TV digital di rumahnya di Kampung Benda Desa Karangtengah, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi. Pada Minggu 14 Januari sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut pihak keluarga Vijay Jailani, saat dikonfirmasi di ruang IGD Rumah Sakit Sekarwangi mengatakan dirinya tidak mengetahui persis kronologi kejadian tersebut dan diberitahu oleh istri korban dan setelah datang sudah tergeletak dan langsung membawa ke rumah sakit untuk pertolongan. Bisa jelasin Pak terkait warga yang diduga kesetrum, gimana ceritanya awal kejadiannya? Ceritanya tadinya kan mau ngebetulin itu STB. Udah dicolokin sama setrumnya, jadi kan udah kejadian kelama-lamaan, saya dipanggil kan udah lama. Kalau cepetnya tadi dimatiin aja itu. Ke NCB-nya? Iya, itunya, ke WH-nya. Itu ngebetulin rumah sendiri, itu di orang lain, Pak? Itu ngebetulin di rumah sendiri. Di rumah sendiri, rumah sendiri, Pak. Iya, ya. Itu ngebetulinnya di rumah sendiri. Bukan orang lain, bukan. Saya kan yang terima sendiri, bukan, ya. Saya tengah sebelah, ya. Dipanggil sama istrinya. Terus. Jadi gini, Bang. Ya. Ketahuan itu istrinya si korban tuh ketahuan sama Bang macam kayak apa, Bang? Itu udah kejadiannya kayak udah nggak sadar aja. Nggak sadar aja ya? Nggak sadar. Nah, gini, Bang. Siap. Kalau dari tadi kejadian mas saya dimatiin aja lah. Iya. Jadi pas kejadian apa nggak ada di rumah? Ada di rumah saya. Itu tetangga? Tetangga, iya. Langsung dievakuasi langsung ke sini? Iya, langsung udah dipanggil saya ke sini. Langsung dibawa aja ke sini. Jadi keluarganya penasaran gitu. Oke, siapa nama korban? Fajri? Iya. Sementara itu, isak tangis keluarga pecah saat musibah tersebut dan pihak keluarga membawa jenazah untuk dimakamkan di kampung sekitar. Dari Cibada, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan.